i keep your heart beating like a drum give you that good good feeling that you want for everything you're needing you know i'm the one i keep your heart beating beating like a drum like a drum good morning students are you feeling good i hope so okay in this new video we are going to learn about a text, but before that, I would like you to see this picture. Look at carefully. Do you know this gorgeous bird? Yes, you're right. It is a bird of paradise or chandrawasi. Some sources inform that. There are more than 40 species of Chandravasi. One species is different to another. Some of them have bright yellow and green feathers. Others have bold red or vibrant blue. And some even have sparkling feathers. Do you know other information about this bird? Nah informasi barusan tentang bird itu adalah some facts about cerawasé is called a report text. Nah in this video we are going to learn about that text. Uh, we will learn how to read and tell the description of animals. A report text it itu hampir mirip dengan descriptive text nah, bedanya di mana? kalau report text itu dia um, mendiskusikan atau membahas sesuatu secara umum contoh, misalnya anjing nah, anjing itu ada macam-macam jenis yang disebutkan di dalam teks itu misalnya anjing pelacak, anjing peliharaan, dan lain-lain Sementara kalau descriptive text misalnya langsung disebutkan my dog anjing saya jadi spesifik bukan anjing secara keseluruhan. Kalau descriptive text mendeskripsikan characteristic or physical appearance of object. Misalnya beratnya, warna Kemudian report text itu menampilkan hasil observasi atau analisis. Sementara descriptive text apa? Tells the factual condition of the object. Artinya tergantung e, si penulis saat itu mau mendeskripsikan secara spesifik menurut pendapat dia sendiri. Social function atau purpose of report text itu adalah to present information about something generally. Nah, yang biasa dibahas itu contohnya mammals, the planets, rocks, plants, countries of region, cultures, transportations, and so on. Jadi mendeskripsikan secara umum bukan spesifik generic structure of report text itu ada dua yang pertama general classification the second is description nah di dalam general classification ini penjelasan secara umum jadi misalnya yang dibahas kanguru contoh di sini a kangaroo is an animal found only in Australia. Nah, itu secara, masih seumum umum ya. Lalu, description-nya. Kangaroos usually eat grass and plants. They have short front legs, dan seterusnya. Dalam teks kangaroo tadi, kita bisa melihat atau menemukan unsur kebahasaan yang digunakan dalam report text yang pertama menggunakan general noun. What is general noun? Nah, penggolongan kata benda untuk orang atau tempat benda dan hal secara umum. Contoh tadi kanguru. Unsur kebahasaan berikutnya adalah relating verb, yaitu jenis kata dalam bahasa Inggris yang dipusikan sebagai kata kerja. Contoh di dalam teks tadi penggunaan kata is dan are. Unsur kebahasan berikutnya ialah penggunaan action verbs. Nah di dalam teks kanguru tadi ada tiga ya, action verb ya. Yang pertama ada leaves, leap, kemudian run. Penggunaan simple present tense dan penggunaan istilah-istilah khusus. Juga terdapat dalam unsur kebahasaan. Report text, oke. Okay, read the following text. Ada dua teks, ya. Which is the report text? Nah, this is the first text. This is the second text. Pembahasannya sama tentang Swift. Swift itu burung layang-layang ya. Oke okay, sudah ketemu. Which is the report text? Good. Text one is an information report text because it describes Swifts in general. Meanwhile, text two is a descriptive text. Because it describes a particular swift which perches on the roof of the writer's living room. Nah sekarang kita perhatikan kembali text one. Akan ada beberapa pertanyaan. Answer the questions based on text one. Oke okay, pertanyaannya. What's the purpose of the text? Good. The answer is to describe swifts in general. The second question: What are swifts like? Jawabannya ada di first paragraph, yaitu apa? they are about nine. cm to 23 cm in length, dan seterusnya. Third question, what's the effect of the weak feet? Nah, di mana kalian temukan jawabannya? Jawabannya masih di paragraf pertama, yaitu Nah, uh, they cannot regain flight after landing on flat ground. Sekarang sudah tahu kan, how to describe animals, nah, practice at home to describe yang lainnya, to describe items, public places, social phenomena, and others in general.